Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Merak, stasiun keren, kecil, terintegrasi dengan pelabuhan SDP. Kereta Merak atau kereta lokal Merak sudah standby. Saya akan naik kereta tersebut. Langsung saja kita masuk karena waktunya mepet. Tinggal 5 menit lagi keretanya berangkat dari stasiun Merak. Nah kawan, sekarang saya sudah berada di area peron stasiun kereta api Merak dan kereta lokal Merak. Saat ini sudah standby di jalur 1. Tinggal saya masuk ke dalam. Ini mulus-mulus banget ya. Nah, kosong euy. Kosong karena tadi rombongan ibu-ibunya baru turun sama anak-anak TK. Nanti penuh lagi nih sore. Kayaknya yang naik nanti dari Cilegon banyak atau dari stasiun-stasiun lain juga banyak. Kita tunggu sebentar lagi, 3 menit lagi keretanya berangkat dari stasiun Merak. Kereta api lokal Merak diberangkatkan tepat pada pukul 9 lebih 50 menit. Enaknya di kereta kita bisa ngecas HP juga kawan. Keindahan naik lokal Merak bisa lihat kapal feri. Kalau keretanya kosong gini enak ya ngevlognya bebas gitu. Tapi kalau penuh saya malu soalnya takut mengganggu kenyamanan penumpang. Teman-teman, ini sebelah kiri itu kawasan industri. Jadi lokal Merak ini dari Merak ke Krenceng itu kanan kiri itu pabrik kawasan industri. Salah satunya ada Krakatau Steel ya. Bentar lagi kita merapat stasiun Krenceng. Kereta api lokal yang saya naiki masuk stasiun Krenceng, masuk di jalur 1. Lokal Merak ini sudah oleh KCI ya. Banyak juga penumpangnya nih. Berangkat stasiun Krenceng. Nanti kita akan masuk stasiun Cilegon. Gak jauh ya dari Krenceng ke Cilegon ini. Kereta api yang saya naiki masuk stasiun Cilegon. Stasiunnya berada di sebelah kiri. Ternyata saya lupa. Ini malah ketemu sama gerbong-gerbong Ado. Kawan, sekarang kereta yang saya naiki sudah sampai di stasiun Serang. Asli saya malu pisan naik kereta lokal Merak. Saya kira seperti lokal Bandung, ternyata harus sesuai tempat duduk. Jadi saya duduk di ekonomi 1 dan ternyata penuh di ekonomi 1 ya. Di stasiun Serang ini kita bersilang dengan kereta lokal lagi dari arah Rangkas. Kita akan cegat keretanya masuk stasiun Serang. Ini dia stasiun Serang.
17 meter di atas permukaan laut, kita silang dan muncul keretanya. Saya agak kesulitan ngevlog karena memang di dalam kereta penuh, kawan. Gak tahu, mungkin ekonomi terakhir kosong, tapi ekonomi satu sesuai dengan tempat duduk penuh. Suasana ramai, kereta api lokal Merak penuh, okupansi terpenuhi, luar biasa keren. Saya mau coba back ride, berarti harus jalan ya ke ekonomi belakang. Gak tahu tuh penuh atau enggak, tapi saya pantau ini lumayan ya. Nah kawan, setelah lepas dari stasiun Serang, di sini saya bertemu sama teman saya. Ini siapa namanya? Rizky. Rizky dari mana? Serang ya. Serang. Nah, ketemu sama Mas Rizko. Sehat, Mas? Alhamdulillah, Kang Yusril. Ini lagi LD ya? Iya, jalan-jalan dulu. Jalan-jalan sama Kang Yusril. Alhamdulillah, silaturahmi, Mas. Amin. Kapan-kapan main ke Garut ya? Ya, insyaallah kalau ada waktu. Main ke Garut ya. Kita diajak naik lokal Merak dan ternyata penuh juga ya okupansinya ya. Hari-hari biasanya nih full, Kang. Apalagi kalau sekarang tuh banyak rombongannya. Iya, tadi bocil-bocil banyak. Nah, ini sekarang rombongannya banyak, anak dari sekolah. Heeh. Ya, belum puasa biasanya ramai. Ramai ya? Iya. Mereka pada nyebrang naik kapal atau gimana tuh? Jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja. Iya, pengenalan kereta api gitu loh. Oh iya, edukasi ya. Iya, gitu. Siap. Stasiun selanjutnya Malantaka. Oke. Kereta api lokal Merak saat ini sudah tiba di stasiun Malantaka. Hanya berhenti 2 menit. Setelah itu berangkat lagi. Berangkat stasiun Malantaka. Ini ada pasar sekitar sini. Ada pasar enggak? Enggak ada. Enggak ada, sepi. Kalau pasar tuh Cikasal. Oh, Cikasal ya. Oke bro, kereta api lokal Merak saat ini sudah sampai di stasiun Cikesa. Di sini ada pasar, katanya ramai sama pedagang ya. Kalau lihat foto dulu, memang di sini banyak banget orang yang berjualan gitu ya. Nah, berangkat lagi nih. Kita coba videokan dulu ya stasiun Cikesanya. Kereta api lokal Merak diberangkatkan dari stasiun Cikesa. Bener ya, di sini banyak orang yang berdagang. Ada pasar juga, stasiunnya ramai. Cikesa. Papan stasiunnya ada di atas gitu ya. Ramai nih stasiun. Berangkat stasiun Catang, stasiun bangunan lama ya ini. Tuh. Pintu gudangnya kelihatan. Catang. Next Jambu Baru, terus Rangkas. Oke, bentar lagi sampai lah. Jadi istirahatnya lumayan lama ya di sini ya. Ayo yang mau turun geser aja, maju ke depan. Ya, silakan. Dicek lagi barangnya, Ibu. Alhamdulillah saya sudah sampai di stasiun Rangkas. Terima kasih buat teman-teman dari Railpen Kulon ya. Ya. Salam buat kan. Teman-teman ya. Ya, jangan lupa nanti kesini lagi, Kang. Siap, atur nuhun. Ya, oke. Kita sudah sampai dan turun transit menggunakan KRL. Ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.